يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih bab yang kelima. Di sini Syekh rahimahullah taala menjelaskan bahwa akidah al-firqa an-najiyah Ahlussunnah wal Jamaah adalah pertengahan di antara dua kebatilan. Sudah kita bahas ya kemarin sampai halaman berapa? 46 ya, 45 terakhir ya. Sekarang 46. Ucapan Syekh rahimahullah taala, Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengatakan, "Wa hum wasatun." Dan mereka pertengahan fi babil iman wa din. Dalam bab keimanan dan agama. Bainal Haruriyati wal Mu'tazilati wa bainal Murji'ati wal Jahmiyah. Antara Haruriyah dan Mu'tazilah dan antara Murji'ah dan Jahmiyah. Yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dalam bab iman dan agama antara kaum Haruriyah dan Mu'tazilah. Kaum Haruriyah kaum yang ifrat berlebih-lebihan, sementara Mu'tazilah kaum yang tafrid menyia-nyiakan. Jadi Ahlussunnah ini senantiasa berada di atas pertengahan dalam semua permasalahan din agama. Tidak ifrat berlebih-lebihan dan juga tidak tafrid. Apa tadi tafrid? Menyia-nyiakan. Haruriyah, yang dimaksud Haruriyah adalah salah satu firqa sesat dari sekte Khawarij. Jadi Khawarij itu ada beberapa sekte. Salah satunya Haruriyah ini. Di mana mereka meyakini orang-orang Haruriyah Khawarij ini iman menjadi batal dan keluar dari agama serta kafir bagi para pelaku dosa besar di antara muslimin serta kekalnya para pelaku dosa besar di dalam neraka nanti pada hari kiamat. Ini keyakinan Haruriyah. Jadi para pelaku dosa besar itu dianggap kafir oleh mereka. Ini keyakinan mereka. Dan sering kita ulang-ulang ya, termasuk dosa besar adalah apa? Kufur kecil dan syirik kecil. Kufur kecil dan syirik kecil. Ini tidak termasuk perkara yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Apa contohnya? Kufur kecil, syirik kecil. Riya. Terus kemudian apa lagi? Berhukum dengan hukum selain Allah. Anggo ono pembahasane dhewe iku ya. Gitu. Terus kemudian bersumpah dengan selain nama Allah. Nah, menurut orang-orang Khawarij, para pelaku dosa besar murtad keluar dari Islam. Ya. Kalau pelakunya tidak bertobat dari dosa besarnya, mati di atas dosa besarnya, keyakinan orang Khawarij pelakunya kekal dalam neraka nanti pada hari kiamat. Ini berbeda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar dia dikatakan mukmin fasik. Orang mukmin
dengan keimanannya, fasik karena dosa besarnya. Tidak dikatakan kafir. Dan di antara muslimin yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar dan belum bertobat kepada Allah, Ahlus Sunnah mengatakan pelakunya tahtal masyiah, berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah meyakini, jika Allah Ta'ala menghendaki, Allah akan mengampuni pelakunya dosa-dosanya tersebut dan memasukkannya ke dalam surga. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya terlebih dahulu dalam neraka, tapi tidak kekal. Karena setiap kaum muslimin ujungnya nanti di akhirat semuanya masuk ke dalam surga. Ini harus menjadi keyakinan kita. Kalau begitu nanti penghuni surga tidak ada orang-orang di luar Islam. Gimana jawabannya? Sahih. Harus yakin ini agar kita tidak terpengaruh dengan orang-orang liberal, orang-orang yang memiliki keyakinan kufur yang menyatakan semua agama sama, nanti semuanya ini masuk surga. Ini ungkapan kufur yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Hanya muslimin yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk Islam. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita pertahankan keislaman kita ini sampai Allah mencabut nyawa kita masing-masing. Ya, kita pertahankan keislaman kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena nanti di akhirat itu tidak ada kebahagiaan bagi orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Tidak ada kebahagiaan bagi orang-orang di luar Islam. Semuanya pasti dibinasakan oleh Allah, dimasukkan dalam neraka kekal untuk selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Iki duduk keras lho, engko kosong ini diarani keras ya. Itu engko ana sing ngarani keras jar ini. Masyaallah. Kalau misalkan keras ya yang dituduh pertama kali seharusnya apa yang disampaikan kan begitu. Ya. Terus kemudian berikutnya. Seandainya pun, ini juga perlu untuk kita ulang-ulang juga ini. Seandainya pun ada di antara muslimin yang terang-terangan melakukan kekufuran, kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, melakukan suatu perbuatan, meyakini suatu keyakinan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, maka Ahlus Sunnah tidak serta-merta memvonis pelakunya dengan kafir. Tidak. Ya, harus ditegakkan hujjah. Tegakkan hujjah sampai terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran dan hilang penghalang-penghalangnya, baru dikafirkan. Ya. Jadi Ahlus Sunnah itu orang yang sangat berhati-hati dalam memvonis kafir orang tertentu di antara muslimin yang jelas-jelas melakukan kekafiran, yang mengeluarkan dari agama. Ya, yang jelas-jelas melakukan kekafiran, yang mengeluarkan dari agama. Perbuatannya iya kita katakan kafir, tapi pelakunya belum tentu kita bisa katakan kafir. Misalkan seperti sebagian muslimin yang berdoa kepada orang mati, sujud kepada kubur-kubur. Ada enggak ini orang sujud kepada kubur-kubur di zaman kita sekarang ini ya? Wakeh gitu ya. Itu mereka mengatasnamakan ziarah. Perbuatannya kufur, syirik, syirkun akbar. Tapi pelakunya tidak boleh serta-merta kita katakan kafir kon keluar dari Islam. Tidak. Kecuali setelah ditegakkan hujah, terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran dan hilang penghalang-penghalangnya. Nanti ada bab di pertengahan kitab ini insyaallah taala ya. Itu. Jadi kalau perbuatannya kita katakan kafir perbuatannya berdasarkan hukum Allah. Namun belum tentu pelakunya kafir. Karena ada sebab-sebab yang menghalangi dia tidak boleh dikafirkan. Apa salah satu contoh penghalangnya? Bodoh. Bodoh enggak boleh dikafir, no? Ya, di antara dalilnya apa? Ketika Mu'adz bin Jabal datang dari mana? Dari mana itu ya Mu'adz ini? Yaman atau Syam,
ketika di Yaman atau Syam itu Mu'ad bin Jabal melihat orang-orang Yahudi Nasrani sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Lalu Mu'ad memiliki inisiatif, nanti aku kalau pulang ke Madinah, Rasulullah berhak untuk dilakukan seperti itu daripada pendeta-pendeta itu. Ketika beliau pulang dari Syam ke Madinah, berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam, sujud langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam, sujud kepada makhluk, hukumnya apa? Kufrun akbar, syirik. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah. Jangan kalian sujud kepada matahari, kepada bulan, dan siapa saja selain Allah. Akan tetapi sujudlah hanya kepada Allah. Sujud kepada selain Allah, perbuatannya adalah kufur akbar. Tapi pelakunya tidak boleh di antara muslimin yang melakukan demikian, serta merta langsung divonis kafir. Ya. Ketika Mu'ad sujud kepada Nabi SAW, ya, Nabi SAW kaget, terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh Mu'ad. Lalu beliau mengatakan, fala taf'alu, janganlah kamu melakukan yang demikian. Dikasih tahu dulu, dikasih hujah dulu. Oh, ternyata orang ini tidak ngerti. Ya, ternyata orang ini tidak ngerti. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah sangat berhati-hati di dalam memvonis kafir di antara sebagian muslimin yang jelas-jelas melakukan kekafiran. Ya. Jadi tidak serta-merta, tidak langsung memvonis pelakunya. Kalau perbuatannya harus dijelaskan. Perbuatannya harus dijelaskan. Ya, harus dijelaskan. Terus kemudian berikutnya. Sedangkan kaum Mu'tazila menyatakan tentang para pelaku dosa besar dengan manzilatun baina manzilatain. Bukan muslim juga bukan kafir. Wong bingung ini jenenge ya. Gitu. Orang-orang Mu'tazila ini. Namun keyakinan mereka sama dengan kaum Khawarij tentang pelaku dosa besar nanti pada hari kiamat, yakni kekal di dalam neraka. Ini keyakinan mereka batil. Jadi Ahlus Sunnah meyakini para pelaku dosa besar, dia tetap dikatakan mukmin, muslim dengan keimanannya, namun fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Dan nanti pada hari kiamat, mereka berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah Ta'ala menghendaki, Allah akan mengampuni dan memasukkan ke dalam surga. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya terlebih dahulu dalam neraka. Namun tidak kekal sampai pada waktu yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu para pelaku dosa besar di antara muslimin. Ya, di antara muslimin. Oleh karena itu, sekali lagi kita ingatkan, kita pertahankan keislaman kita ini sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keselamatan, tidak ada kebahagiaan nanti pada hari kiamat kecuali masing-masing kita memeluk Islam. Memeluk agama Islam. Terus kemudian adapun Ahlus Sunnah Al-Firqah An-Najiyah, pertengahan di antara keduanya, antara Haruriyah dan Mu'tazilah. Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar, namun mengatakan tentangnya dengan orang mukmin yang kurang imannya, serta tidak menyatakan kekal di dalam neraka bagi para pelaku dosa besar di antara muslimin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man rama mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi." Dan barang siapa menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, maka dia seperti membunuhnya. Besar sekali dosanya. Oleh karena itu kita jangan sampai serampangan berbicara tentang masalah kafir mengkafirkan. Karena yang berhak mengkafirkan pertama kali adalah Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud di sini tidak boleh serampangan mengkafirkan adalah mengkafirkan muslimin. Kalau orang kafir harus kita katakan kafir, gak boleh ragu kita. Kalau kita ragu dengan kekafiran orang-orang kafir, justru bisa menyebabkan seseorang kafir keluar dari Islam. Ya. Barang siapa yang tidak meyakini kekafiran orang-orang kafir atau ragu dengan kekufuran mereka atau membenarkan, bahkan membenarkan agama mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma', kesepakatan seluruh ulama.
Ya. Jadi kita harus meyakini orang-orang di luar Islam kafir. Kalau mereka mati dalam keadaan kafir, tempatnya neraka. Kekal untuk selama-lamanya, walaupun dia raja atau ratu ketika hidup di dunia. Ojo ragu wis. Sing wingi ono mati ratu jare ya. Ratu iku lho umur ratu apa iku ya? Ya iku mati, mati dengan kafir. Kira-kira ya apa iku? Keyakinan muslimin terhadap orang seperti itu. Diazab di dalam kubur sampai kiamat. Gitu. Engko mari kiamat tegak, manusia dibangkitkan nanti tempatnya neraka kekal untuk selama-lamanya. Waliyazubillah. Ya. Harus menjadi keyakinan kita. Ini sekian banyaklah dalam Al-Qur'an. Ya. Harus diyakini oleh muslimin tentang masalah ini. Terus kemudian yang berikutnya dalam redaksi yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyumamri'in qala li akhihi ya kafir." Seseorang siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim nih, "Wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma." Maka sungguh ucapannya itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. "In kana kama qala wa illa raja'at alaihi." Jika tidak benar, maka ucapan itu akan jika ucapannya benar dan jika tidak benar, maka ucapan itu akan kembali kepada orang yang mengatakan kafir kepada saudaranya. Ini bahayanya. Oleh karena itu jangan mudah-mudah memvonis orang tertentu, jamaah tertentu, atau bahkan negeri tertentu yang itu sudah diketahui mayoritas muslimin hidup di negeri tersebut. Jangan mudah-mudahnya mengatakan apa? Oh, kafir gitu ya, Masya Allah. Termasuk negeri kita ini negeri muslimin, bukan negeri kafir. Ya. Tidak benar kalau ada orang mengatakan negeri ini negeri kafir. Itu orang-orang jahil. Ya, orang-orang jahil. Terus kemudian dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-Firqah an-Najiyah adalah pertengahan dalam bab iman dan agama antara Murji'ah dan Jahmiyah. Antara Murji'ah dan Jahmiyah. Murji'ah adalah salah satu firqah atau kelompok yang sesat dan menyimpang dalam Islam. Di mana mereka menyatakan dosa sama sekali tidak akan membahayakan iman. Sebagaimana ketaatan sama sekali tidak bermanfaat selama ada kekafiran. Ini keyakinan orang Murji'ah. Jadi selama seseorang ada iman dalam hatinya, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, bahkan melakukan kekufuran, ucapan kufur, meyakini keyakinan kufur, itu tidak membahayakan iman. Ini bahaya ini, keyakinan seperti ini ya. Tidak membahayakan keimanan menurut mereka. Dan mereka menganggap orang-orang Murji'ah ini bahwa iman hanya sekedar pembenaran dengan hati, meskipun tidak diucapkan oleh lisan. Ya. Meskipun tidak diucapkan oleh lisan. Ini orang-orang Murji'ah ini membuka berbagai macam pintu kerusakan. Ya. Uangnya sih penting hatinya api gitu loh ya. Biasanya seperti itu. Kalau ungkapan di masyarakat, sih pentingnya hatinya api. Ya, yeah. Masih ora sholat, ora beramal, sih penting hati. Gitu, Masya Allah ya. Ini orang-orang ada indikasi pemikiran Murji'ah, orang-orang seperti itu. Tapi kadang ngaku nih Ahlussunnah ya, itu sih repot ya. Itu salib ke istilah Ahlussunnah ini saya kira direbutan gitu loh ya. Masing-masing mengaku Ahlussunnah. Kuwabe ngaku Ahlussunnah. Ya. Sing ngelakoni syirik barang ya ono sing ngaku Ahlussunnah. Sing hidupnya bergelimang dengan bid'ah ngakune Ahlussunnah. Diarani perbuatannya bid'ah gak gelem. Tapi ngakune Ahlussunnah. Kudune wong lek bergelimang mbek bid'ah kan berani ngakoni bangga saya ahli bid'ah kan kudune ngono. Ya. Gitu. Tapi gak gelem ya diarani ahli bid'ah. Tambah Ahlussunnah terus disingkat mana itu ya, kata sebut no tapi. Gitu. Itu.
Repot lah sing ngene iki ya. Terus nyalano sing bener maneh ya gitu, repot wis. Terus kemudian dan mereka ini dinamakan dengan al-irja. Yakni mengakhirkan, karena mereka mengakhirkan atau mengeluarkan amal dari iman. Amal bukan termasuk iman menurut mereka. Sementara ahlu sunnah, iman adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, dan diyakini dengan keyakinan dalam hati. Dan iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Ini ahlu sunnah. Terus kemudian yang berikutnya. Adapun kaum Jahmiyah meyakini bahwa iman itu cukup hanya mengenal Allah. Ini tambah rusak mana ini sudah? Lebih parah ini Jahmiyah ini. Meskipun seseorang mengatakan kekufuran dan berbuat kekufuran, maka tetap dikatakan iman dan sama sekali tidak membahayakan iman, insyaallah. Kalau misalkan seperti ini keyakinannya, berarti iblis itu mukmin. Ya, berarti iblis itu mukmin. Karena iman cukup mengenal Allah. Iblis kenal enggak sama Allah? Kenal. Sebelum diciptakannya Adam, iblis salah satu makhluk yang taat kepada Allah. Ya. Ketika Allah Ta'ala menciptakan iblis, menciptakan Adam, maka dia tidak mau sujud kepada Adam. Enggan dengan perintah Allah, dan Allah mengklaim bahwa iblis wa kana minal kafirin. Ya. Kalau keyakinannya seperti ini, konsekuensinya iblis mukmin beriman. Ya, bahaya nih yang seperti ini. Dan banyak sekali kesesatan-kesesatan kaum Jahmiyah. Di antaranya mereka mengingkari semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mengingkari Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan kesesatan-kesesatan yang lainnya. Bahkan Jahmiyah telah dikafirkan oleh banyak para ulama salaf. Kaum Jahmiyah ini sangat berbahaya sekali pemikiran mereka. Ya, pemikiran mereka. Dan sebagian pemikiran Jahmiyah ini sekarang diikuti oleh sebagian muslimin. Ya, sebagian muslimin. Kemudian yang berikutnya, ucapan Syekh rahimahullah yang berikutnya, wa hum wasatun fi babi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar rawafidi wal khawarid. Dan mereka pertengahan dalam bab tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara Rafidah dan Khawarid. Yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-Firqa an-Najiyah adalah pertengahan tentang para sahabat radhiyallahu anhum antara kaum Rafidah dan Khawarid. Kaum Rafidah, Allah melaknat mereka, adalah salah satu kelompok yang sesat dan menyesatkan. Bahkan sebagian ulama menyatakan mereka ini bukan bagian dari muslimin. Ya. Orang-orang Rafidah ini bukan bagian dari muslimin. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan Islam bukan Rafidah Syiah dan Syiah Rafidah bukan Islam. Apalagi pendirinya di abad ini atau tokohnya di abad ini, Khomeini yang telah meninggal ya, yang terang-terangan menyatakan berbagai macam kerusakan melalui karya tulisnya. Di antara salah satu keyakinan Khomeini, Syiah yang keji ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah gagal mendakwakan agama ini. Itu tulisan Khomeini asli. Cuman saya lupa judul kitabnya. InsyaAllah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghinakan Khomeini ketika meninggal dunianya. Ya. Sampai jasadnya atau kain kafannya ditarik-tarik sama pengikutnya sampai mayatnya telanjang gitu ya Khomeini. Insyaallah. Iku ndek dunyo sik koyo ngono kok ndek alam kubur mbok saiki dadi apa ya? Kira-kira ketemu apa ya Khomeini saiki? Ya gendruwo lagi ya. Gitu. Sangat keras permusuhannya terhadap Ahlussunnah dan sangat besar kebenciannya kepada para sahabat
radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ya. Dan secara umum seluruh orang-orang Rafidhah. Ya. Di mana mereka telah mencaci maki dan melaknat serta mengkafirkan mayoritas sahabat. Insyaallah. Bahkan sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Ummul Mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, Hafsah dan lain-lain. Dan mayoritas para sahabat yang lainnya, kecuali hanya segelintir orang dari kalangan sahabat. Hanya beberapa gelintir orang. Mereka, yakni kaum Rafidhah ini, berlebih-lebihan terhadap sahabat Ali dan anak-anaknya. Bahkan mereka telah menuhankan Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian Ali membakar mereka disebabkan perbuatan hulu mereka kepada Ali. Dan pelopor kesesatan dan kekufuran kaum Rafidhah ini adalah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam dan ingin menghancurkan Islam dari dalam. Namanya adalah Abdullah bin Saba. Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Ya. Jadi menyelinap di tubuh muslimin dan menyebarkan kerusakan pemikirannya. Disebarkanlah pemikirannya yang rusak kepada orang-orang awam di antara muslimin agar menuhankan Ali. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib membakar mereka. Membakar orang-orang Rafidhah di zamannya. Insyaallah. Terus kemudian adapun kaum Khawarij adalah salah satu firqah yang sesat dan menyesatkan, di mana mereka telah mengkafirkan Ali dan Muawiyah serta para sahabat yang bersama keduanya. Insyaallah. Jadi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya ketika menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib adalah sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini, masih saja tidak lepas dari mulut-mulut kotor orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij. Sehingga Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Sampai beliau dibunuh. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ketika sholat subuh, Ali bin Abi Thalib hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib didatangi Abdurrahman bin Muljam dan ditebas pelipisnya dengan pedang. Yang mana pedangnya dikasih racun oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini seorang ahlu sunnah awalnya dan seorang qurra di zaman Umar. Tak main-main loh, seorang qurra loh. Qurra hafal 30 juz. Di sini siapa yang hafal 30 juz? Hah? Kau no? Qurra 30 juz. Pernah dikirim oleh Umar bin Khattab ke Kufah kalau saya tidak keliru, atau ke Irak atau ke Syam, agar mengajarkan muslimin Al-Quran. Tapi karena Abdurrahman bin Muljami wonge tambeng gitu ya, sok apa? Sok pinter, sok bisa membentengi diri dari syubhat, duduk dengan orang-orang Khawarij. Sampai akhirnya tertarik dengan seorang Khawarij, wanita yang sangat cantik sekali, tapi dari kalangan Khawarij, yang memiliki rasa dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Muljam ini tertarik dengan si wanita ini dan ingin menikahi si wanita, tapi dengan syarat harus mau memenuhi keinginan si wanita. Apa kira-kira? Membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, akhirnya dia mau. Sudah buta mata hatinya. Dan di situ juga menunjukkan betapa bahayanya salah dalam berteman. Betapa bahayanya salah duduk di majelis ilmu. Ini kurang loh ya, 30 juz. Ya. Dek ini kurang paling sing akeh trikul ya. Trikul kulhu ambek falak ambek anas. Insyaallah kita semua hafid itu ya.
itu ya yuk kenemenin lah kafir ya itu. Ini 30 juz hafal terseret dengan kesesatan Khawarij. Oleh karena itu jangan kita berani sok menentang, duduk dengan orang-orang yang jelas-jelas kita tahu dia memiliki pemikiran yang menyimpang dalam agama. Oh, cok bahaya. Ya, daripada nanti menyesal di akhirat kelak. Ya, menyesal nanti. Kita jangan sampai salah dalam memilih teman, apa mana salah milih sapa? Guru. Guru agama. Duduk di majelis ilmu keliru bahaya. Ya. Iki koyo sapa? Abdurrahman bin Mujam ini sudah ahlu sunnah loh, awalnya ahlu sunnah ini berjumpa dengan Umar, awalnya dipuji oleh Umar bin Khattab, orang yang solih, rajin ibadah insyaallah. Dan ketika dia ditangkap setelah membunuh Ali bin Abi Thalib, kemudian dipotong kedua kakinya, kedua tangannya, dia masih tetap berzikir kepada Allah. Tidak ada rasa penyesalan membunuh sahabat yang mulia saat itu. Bahaya enggak sesat dalam beragama itu? Bahaya. Salah meyakini suatu keyakinan itu bahaya risikonya. Bahaya. Oleh karena itu yang dikatakan ahlu sunnah, yang namanya ahlu sunnah itu orang yang sangat besar perhatiannya untuk mempelajari akidah ahlu sunnah. Ya. Mempelajari akidah ahlu sunnah dan para da'inya, orang yang sangat besar perhatiannya untuk menyebarkan akidah yang hak kepada manusia. Ya. Ini ahlu sunnah. Jadi sangat besar sekali perhatiannya untuk menyampaikan, menjelaskan kepada muslimin, kepada umat manusia tentang akidah yang benar, akidah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Sangat besar sekali perhatiannya. Jadi kalau ada orang katanya ahlu sunnah, sangat minim sekali perhatiannya untuk menyampaikan akidah yang hak ini, masalah tauhid, masalah akidah, ya. Orang seperti itu ada indikasi penyimpangan dalam beragamanya. Apa mana babar blas gak tahu nyampe no akidah, gak tahu nyampe no tauhid. Yeah. Itu sudah orang-orang yang telah menyimpang dari jalan para nabi dan rasul. Karena seluruh nabi dan rasul, misi utama mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan akidah, tauhid dulu yang pertama. Itu sepanjang hayat mereka sampai mereka meninggal dunia. Dan ini juga pelajaran bagi dai-nya dan para pelajarnya. Hendaknya prioritas yang utama untuk dipelajari bagi para dai untuk disampaikan masalah akidah dulu sebelum yang lainnya. Bukan berarti pelajaran yang lain tidak dipelajari. Tetap dipelajari, sholat, zakat, haji dan lain-lain, adab, akhlak dipelajari tetap. Tapi yang prioritas ahlu sunnah yang paling besar perhatiannya masalah akidah dan tauhid. Ya, masalah akidah dan tauhid. Ya. Itu. Jadi enggak boleh. Jadi kalau ada ustaz enggak pernah nyampe no masalah akidah, masalah tauhid, hati-hati sudah. Ya, umpamane adem ayem ngono ustaz ya. Gitu. Soalnya enggak tahu nyampe no masalah prinsip. Nyampe no sing kira-kira sepakat kabeh kan ngono. Dan tidak mau menjelaskan kekeliruan dalam beragama, tidak mau. Ini juga penyimpangan dalam masalah manhaj. Karena salah satu di antara pokok, di antara pokok-pokok ahlu sunnah adalah menjelaskan kekeliruan seseorang yang telah menyimpang dari al-haq. Menjelaskan kekeliruan seseorang yang menyimpang dari al-haq. Ini di antara salah satu aslun min usuli ahli sunnah. Pokok di antara pokok-pokok ahlu sunnah. Kalau kita menjelaskan tauhid, mesti jelas apa? Syirik mesti gak mungkin, gak iso. Lain jelas no sunnah, mesti jelas no apa? Bid'ah, gak bisa enggak sudah, gak bisa lepas. Seseorang tidak dikatakan bertauhid dengan tauhid yang benar meskipun dia beribadah kepada Allah, kecuali dia harus mengingkari, menafikan,
menolak segala bentuk kesyirikan. Baru muwahid dia. Baru muwahid. Jadi kalau sudah menjelaskan akidah, juga akan menjelaskan akidah yang menyimpang. Itu pasti otomatis. Ya, otomatis. Jadi lihatlah ustaz gak wani jelasno kekeliruan dalam beragama, hati-hati seperti ini. Enggak ujung-ujungnya apa pak? Ujung-ujungnya saling menghormati, kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Ngono akhire. Jadi tidak ada sikap dengan orang-orang yang menyimpang dari agama. Akhirnya slogan ukhuwah Islamiyah dilontarkan kepada orang-orang awam. Sehingga tidak boleh menyampaikan kekeliruan dalam beragama, enggak boleh. Maka terjadilah berbagai macam kerusakan di tengah-tengah umat ini. Soalnya enggak boleh diingkari, sing nglakoni syirik enggak boleh, iki mumpung ukhuwah Islamiyah iki aja. Engko buyar kabeh ukhuwah Islamiyah. Nyampekno ben, ah enggak boleh aja ben anggurung wayahe. Mumpung ukhuwah Islamiyah. Begitu, Masya Allah ya. Salah satu merebaknya kerusakan ini adalah karena orang-orang yang memiliki ilmu tidak mau menyampaikan yang hak. Ego. Sampaikan aja. Ya, sampaikan aja. Para ustadznya khususnya ya, para dai-nya. Gitu. Gak ono sing diwedeni apa sing diwedeni, penting aja ngawur. Gitu ya. Ojo geradakan gitu ya kata orang Malang gitu. Sampaikan aja sesuai dalil Al-Qur'an, sunnah, jelaskan itu syirik, itu bid'ah, enggak ada masalah. Ya. Tapi lah aku gak diundang mana ya wis lah, ndek liyane kan ngono. Kan ono wong ngono-ngono model ngono wedi gak diundang mana. Ya. Gak diundang mana wedi makanya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, seorang dai gua ojo golek mangan di dakwah gitu loh ya. Dulu para imam kita saja, Imam Ahmad iku lek wis gak duwe-duwe pergi ke hutan. Imam Ahmad duduk ngelompokno duit teko jamaah duduk. Imam Ahmad iki imam ahli hadis besar dunia, hafal 1 juta hadis. Untuk memenuhi kebutuhan dirinya, istri dan anaknya, gak duwe-duwe wesan pergi ke hutan cari kayu bakar, terus dijual di pasar. Izzah mulia orang dahulu itu. Mulia itu. Ojo golek duwe nek kene kliru. Nek kene dudu golek duwe ibadah gitu ya. Gitu. Golek duwe yo di pasar ngene iki cedok pasar blimbing ya. Gitu. Lho kok wis kok mati ya. Gitu. Ya mungkin bisa azan dulu. Kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din amma ba'd. Terus kita lanjutkan. Adapun kaum Khawarij adalah salah satu firqa yang sesat dan menyesatkan, di mana mereka telah mengkafirkan Ali dan Muawiyah serta para sahabat yang bersama keduanya. Kaum Khawarij telah memerangi Ali, Muawiyah serta orang-orang yang bersama mereka. Bahkan kaum Khawarij menghalalkan darah serta harta-harta mereka. Ini karena sudah diyakini oleh orang-orang Khawarij bahwa Ali dan Muawiyah telah kafir keluar dari Islam. Ini bahayanya. Karena ujung dari pengkafiran itu adalah penghalalan darah. Bahkan dikatakan kaum Rafidah dan kaum Khawarij ini adalah dua firqa sesat dan menyesatkan yang banyak menumpahkan darah muslimin. Termasuk di negeri kita ini. Tidaklah mereka ada di negeri-negeri kaum muslimin hingga hari ini, melainkan pasti akan muncul berbagai kerusakan hingga banyak tertumpahnya darah muslimin. Darah orang-orang yang tidak bersalah, yang haram untuk ditumpahkan darahnya, termasuk orang-orang kafir yang haram ditumpahkan darahnya. Terjadi enggak di negeri kita ini Indonesia? Ping piro iku bom-bom iki ya di negeri kita ini? Bom Bali 1, bom Bali 2, sapaane? Hah? Sing terakhir kemarin di mana itu? Sulawesi. Yo yang suami istri itu loh pakai motor. Insyaallah.
Karena orang-orang sudah dicuci otaknya mereka oleh orang-orang khawarij, sehingga berani melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Maka kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dengan tipu muslihat orang-orang khawarij ini. Karena mereka ini banyak melakukan kerusakan sejak masa sahabat hingga zaman kita sekarang ini. Banyak tertumpahnya darah kaum muslimin secara sia-sia. Ya, secara sia-sia. Bahkan di zaman kita sekarang ini lebih miris, lebih mengerikan ya, karena mereka berpakaian dengan pakaian muslimin. Terus kemudian adapun Ahlus Sunnah Al Firqah Najiyah mencintai seluruh para sahabat, mendoakan kebaikan untuk mereka, serta memohonkan keridhaan kepada Allah untuk mereka. Dan Ahlus Sunnah juga meyakini bahwa para sahabat adalah sebaik-baiknya manusia setelah Nabi mereka. Khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada masaku. Yaitu para sahabat yang beriman kepada beliau. Ini nas sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Sebaik-baiknya manusia setelah Nabi mereka pada generasi umat ini. Bahkan sebaik-baiknya manusia setelah para nabi dan rasul. Dan Ahlus Sunnah juga meyakini bahwa seluruh para sahabat adalah penghuni surga. Kita harus meyakini ini. Apa definisi sahabat? Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan dia mati di atas keimanannya. Ini sahabat. Dan tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang munafik, orang kafir dan musyrik. Ya. Orang munafik, orang kafir dan musyrik. Mereka sangat besar kebenciannya kepada para sahabat. Orang kafir, musyrik, mereka marah kepada sahabat, sementara orang-orang munafik mereka menuduh para sahabat dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Di antara salah satunya tuduhan bodoh kepada para sahabat. Nah, kemunafikan, kekafiran dan kesyirikan ini terkumpul pada diri orang-orang Rafidhah Syiah. Syiah Rafidhah menuduh sahabat dengan tuduhan-tuduhan tidak benar, marah dan benci kepada mereka radhiyallahu anhum jami'an. Oleh karena itu ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, imam mazhab yang empat, imam besar dunia ini, imam Darul Hijrah, ketika menafsirkan liya ghidha bihimul kufar dalam surah apa itu? Surah apa itu? Liya ghidha bihimul kufar, Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah Al-Fat ya, Al-Fat ayat yang terakhir. Liyaghidha bihimul kufar, keadaan para sahabat itu membuat jengkel, marah orang-orang kafir. Lalu kata Imam Malik rahimahullah ta'ala yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Imam Malik mengatakan man ghadha sahabah fahuwa kafirun lihadhil ayah. Jadi tentang kafirnya Rafidhah Syiah wis biyen sudah difatwakan dari dahulu. Saya kira enggak usah diributno saja nih. Gitu. Memang mereka bukan Islam, kafir. Itu. Barang siapa yang membenci, marah kepada sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia ini, kata Imam Malik. Ya, kata Imam Malik. Dan Syiah Rafidhah tidak akan mungkin bisa disatukan dengan siapa? Ahlus Sunnah. Iso. Kalau ada orang yang menyatukan Syiah Rafidhah dengan Ahlus Sunnah, itu orang-orang jahil. Ya, orang bodoh. Gitu. Barangkali dia Syiah karena takiyah. Ada enggak di negeri kita orang seperti ini? Tokoh agama besar loh ini. Penulis tafsir jare ini, cuman enggak tak sebut jenenge, engko pengikuti ngamuk nang aku. Gitu. Gitu ya. Gitu. Mau menyatukan antara Sunni dan Syiah. Sampai kapanpun enggak akan pernah, enggak bisa. Karena mereka menghina, mencaci maki, mengkafirkan sahabat-sahabat yang mulia.
Sementara ahlu sunnah memuliakan seluruh sahabat, mencintai mereka, mengagungkan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka radhiyallahu anhum wa radhuan, dan meyakini bahwa mereka adalah penghuni surga. Sementara berbeda dengan Syiah Rafidhah. Ngono kok katanya disatukan ya guys, kecuali salah satu dari keduanya mengikut dari salah satu keduanya. Yang Sunni ngikut Syiah atau Syiahnya ngikut Sunni. Kalau disatukan ya enggak akan pernah bisa. Ya, enggak akan pernah bisa. Nah, di sini pentingnya jamaah sekalian rahimani. Rahimakumullah, kita mempelajari masalah akidah. Hendaknya perkara akidah ini, perkara tauhid, menjadi perhatian yang paling besar, yang paling prioritas dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Ya, hendaknya menjadi perhatian yang prioritas, yang paling besar dalam hidup dan kehidupan seorang muslim, untuk senantiasa mempelajari, mengkaji, membahas, menghadiri majelis-majelis ilmu yang disampaikan tauhid, disampaikan akidah yang benar oleh ustadz-ustadz ahlu sunnah. Hendaknya seorang muslim memiliki perhatian yang besar. Bukan berarti pelajaran yang lain tidak kita pelajari, tidak. Yang lain kita pelajari, masalah fikih, masalah sholat dan lain-lain kita pelajari. Tapi yang paling prioritas, muatan yang paling banyak kita pelajari, apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, banyak berbagai macam kesesatan dan penyimpangan, yang kita prioritaskan adalah membahas masalah tauhid, masalah akidah sebelum yang lainnya. Ojo malah ditinggal pelajaran ini, keliru ya. Keliru, lihat aja orang-orang meninggalkan pelajaran ini, apa hidupnya, bagaimana hidupnya. Ya, tersesat mereka dari jalan yang hak. Tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil, enggak tahu mana tauhid, mana syirik, enggak tahu sunnah, enggak tahu bid'ah. Enggak tahu mana jalan petunjuk yang lurus, mana jalan yang sesat. Ya. Akhirnya pokoknya kabeh bener. Ukhuwah Islamiyah itu mengakhiri terakhir ya. Itu terakhir enggak koplok mencelek iku ya. Gitu. Yang mungkin ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.